bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya nah jadi saya akan membuat uh, pengusir nyamuk ya lilin pengusir nyamuk yang unik dan mantap guys nah bahan yang diperlukan pertama kayu putih terus cari botol seperti ini ya botol seperti ini banyak di toko ngerongsok atau juga di tempat sampah ya guys ya jangan lupa dicuci dulu yang bersih Oke, untuk selanjutnya kita buka dulu. Nah, seperti ini ya. Yang pertama kita lubangin dulu di sini ya. Nah, seperti ini setelah kita lubangin ya. Oke, untuk selanjutnya siapkan uh, bekas minuman ini ya, seperti ini. Kita gunting, ambil sedikit. Nah, seperti ini ya. Setelah dipotong, selanjutnya kita pintir-pintir menggunakan pensil. Putar, 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 putar. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, kalian siapkan tisu satu lembar ya. Kita lipat dan pelintir-pelintir. Nah, kita masukkan ke sini, oke. Nah, ini masuk ke sini ya, sebagai sumbunya, guys. Nah, oke, oke. Selanjutnya, kita tambahkan air terlebih dahulu ya, sebagai pendingin ya, biar enggak panas gitu, guys. Kita tambahkan segini aja ya, untuk air. Oke, ini air. Selanjutnya kita tambahkan minyak sampai ke sini ya. Oke, nah ini ya. Jadi setelah tambahkan minyak goreng. Jadi minyak itu berpisah ya antara minyak dan air. Nah ini atasnya minyak. Dan bawahnya air. Jadi air sebagai pendingin. Ini minyak sebagai bahan bakarnya ya. Dan ini kita potong. Potong sesuaikan aja setinggi minyak ini ya. Nah segini aja. Cukup di minyaknya aja. Jangan nyentuh ke airnya ini ya segini selanjutnya sebagai pengusir nyamuknya kita tambahkan minyak kayu putih ya sebagai pengusir nyamuknya terus juga nanti jadi wangi ya sebagai aroma terapi guys nah, kita tambahkan minyak kayu putih di atasnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saya tambahkan 10 tetes Minyak kayu putih, guys, ya sebagai aromaterapi dan sebagai pengusir nyamuknya. Nah, ini sudah wangi ya, kecium untuk uh, minyak kayu putihnya. Sekarang kita pasang ininya, sumbunya. Oke ya, jadinya seperti ini. Nah, jadi di atasnya itu minyak, sedangkan bawahnya itu air, dan di atasnya itu kita campur dengan uh, uh, minyak kayu putih. Kita Tunggu sampai uh, minyaknya itu naik ke atas ya. Tapi kalau misalkan nggak naik naik, kalian bisa mancingnya dengan menambahkan uh, minyak di atas sumbunya ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan aja ya. Apakah ini menyala atau tidak, guys? Tapi ini posisinya di luar ruangan ya, banyak angin. Nah, kita pindah aja ke dalam ruangan, guys. Nah, saya pindah ke dalam ruangan ya. Jadi di sini itu sudah terlihat uh, basah dengan minyak ya. Nah, kalau udah seperti ini kita coba nyalakan, Guys. Oke, okay, ini menyala, Guys. Noh, lihat ya, untuk apinya sangat terang sekali ya. Dan ini asapnya itu jadi wangi, Guys. Jadi wangi-wangi minyak kayu putih. Jadi ini cocok untuk memati lampu dan juga sebagai anti nyamuk ya. Wah, sangat terang sekali ya padahal ini Agak terang untuk ruangan ini ya, oke? Mantap. Untuk apinya juga besar ya, dan jadinya estetik ya, oke? Mantap sekali ya. Jadi yang ini tuh bawa tuh air sebagai pendingin ini ya, dan ini minyak di atasnya, oke? Mantap. Kalau udah seperti ini dijamin rumahnya tidak ada nyamuk lagi ya, karena asapnya itu wangi minyak kayu putih, guys. Oke? Mantap. Kita coba matikan. Ah, ya, mati. Jadi teringat di masa-masa kita dulu waktu kecil ya, kita sering menggunakan lentera, guys. Nah, kalau udah kita coba nyalakan lagi. Kalau udah seperti ini biasanya menyalakannya itu mudah, guys. Tuh ya, kalau udah kita nyalakan sekali, untuk menyalakannya lebih mudah lagi ya. Wow, mantap. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mantap.